Oke, assalamualaikum dan selamat sejahtera. So, kita sambung lagi bab 3.2, kuasa 3 dan punca kuasa 3 untuk bahagian kedua. Okey, untuk sesi kali ini kita akan tekankan kepada beberapa perkara. Yang pertama, bagaimana cara untuk menentukan kuasa 3 suatu nombor tanpa menggunakan kalkulator. Yang kedua, macam mana cara untuk tentukan kuasa 3, punca kuasa 3 suatu nombor dengan menggunakan kalkulator dan tanpa menggunakan kalkulator. And then yang ketiga, kita akan menganggarkan kuasa 3 dan kuasa punca kuasa 3. Dan last sekali menyelesaikan masalah melebarkan kuasa 3 dan punca kuasa 3. Tengoklah kalau sempat dalam masa 10 minit kita buat. Sempat selesaikan 4-4 ni, kita akan selesaikan 4-4 ni. Kalau tak, kita akan sambung pada bahagian seterusnya lah. Okay, kita terus kepada slide ya. Okay, macam mana nak menentukan kuasa 3 suatu nombor tanpa dan dengan menggunakan teknologi? Okey, yang pertama kita tengok soal dulu, soalan terus. Cari nilai bagi setiap yang berikut tanpa menggunakan kalkulator. Kita tanpa menggunakan kalkulator eh. Kita tengok soalan 4 kuasa 3 negatif 3 per 5 kuasa 3 dan 0.2 kuasa 3. Okey, tanpa menggunakan kalkulator eh, cara yang kita perlu buat adalah, okey, 4 kuasa 3 ni sebenarnya adalah 4 darab 4 darab 4. Okey. 4 darab 4 darab 4. Okey, so kita akan dapat 64. Yang kedua, negatif 3 kuasa per 5 kuasa 3. Jadi negatif 3 per 5 kali darab dengan negatif 3 per 5 darab dengan negatif 3 per 5. Tak muat eh. Jadi secara tak langsung kita akan darablah negatif, negatif, negatif. So hasilnya adalah negatif 3 darab 3, 9 darab 3, 20, 7, 5 darab 5, 25, darab 5, 120. So ni adalah jawapan. Okey, seterusnya lagi 0.2 kuasa 3. Jadi 0.2 darab 0.2 darab 0.2. Jadi caranya perpuluhan, macam mana kita nak anggar. Cara yang pertama kita akan tengok 2 darab 2 darab 2, 2 darab 2 4, darab 2 8. Jadi kita akan dapat 8. Yang kedua, kita akan darab titik ni. So darab dengan titik perpuluhan, kita sebenarnya akan tambah bilangan titik perpuluhan. Jadi ada berapa bilik titik perpuluhan? 1, 2, 3. Jadi kita akan tambah 3. 1, 2, 3 titik perpuluhan. Jadi jawapannya adalah 0.008. Okey, jawapannya adalah 0.008. Kalau tak pasti, kita akan guna kalkulator. Kita tengok kalkulator ada tak kalkulator. Okey. On kalkulator 0.8 kuasa 3. So betul ke tak? Sorry, 0.2 kuasa 3. Okay, 8, 10 kuasa 3. Negatif 10 kuasa 3. Ini tekan mod 2, 3 kali. Tekan kepada normal. Nombor yang kedua, tukar balik kepada nombor yang pertama. Nombor yang pertama akan jadi nombor kuasa 3. 8 kali 10 kuasa negatif 3. Macam ni lah. 1, 2, 1, 2, 3. 8 kali 10 kuasa 3. Ataupun kita tengok sekali lagi. Okey, tekan mod pada nombor kan yang kedua. Jadi 0.008. So inilah jawapan dia. Okey, kita tengok yang seterusnya. Cari nilai berikut dengan menggunakan kalkulator. Jadi kita tengok jawapan soalan dia ada. Okey, kita akan tekan kalkulator. Tekan new. Okey. 18 kuasa 3 shift X kuasa 2 ni tekan. So jadi ni 18 kuasa 3. Tekan sama dengan awak akan dapat 5, 8, 3, 2. 5,
8, 3. Tengok yang kedua pula. Perpuluhan. Pecahan. Jadi pecahan. Macam mana cara untuk tulis pecahan? So, kita akan buat balik new. So, sebaiknya kalau untuk pecahan, kita akan salin semualah untuk keselamatan. Kunci kuasa, negatif, 4. Pecahan. So, ni pecahannya. Tekan ni sekali. Tekan 1. Tekan ni sekali. Tekan 2. Okey, dan tutup kurungan. Dan punca kuasa 3. Jadi, supaya semua masuk nilai. 4 kuasa 3, 1 per 3 kuasa 3, 2 kuasa 3. Okey, 4, 1 per 2 kuasa 3. Jadi, kurungan perlu ada. Kalau tak, nanti kalau tak ada kurungan, dia akan assume pula sahaja kuasa 3. Okey. Jadi, kita akan dapat 91, 1 per 8, negatif 91. 1 per 8. Okey. Dan seterusnya 6.3 kos 3 tekan. Okey, 6.3 kos 3. Perlu tak buat kurungan? Perlu. Kalau buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Sebab apa? Sebabnya tak ada 3 kos 3. Memang 6.3 kos 3. Tapi kalau nak selamat buatlah kurungan. Okey, 6.3 kos 3. So, jawapannya adalah 250.047. 250.047. So, kalau soalan nak berapa tempat perpuluhan, kalau soalan tanya, dia kata nak 2 tempat perpuluhan, jadi kita akan ambil 1, 2. So, kita akan tengok 67 ni lebih besar daripada 5 atau lebih kecil daripada 5. Okay, lebih besar atau lebih kecil. Kalau lebih besar, awak akan tambah 1 kali lebih kecil. Tak ada apa-apa. Kosong saja. Tak perlu tambah. Jadi memandangkan ini 7 ni lebih besar daripada 1, jadi kita akan tambahkan dengan 1 lah, 250.05. Okay, faham ke? Kalau dua tempat perpuluhan, kita nak dua tempat selepas pada perpuluhan. Dan tempat yang ketiga, kita akan bundarkan. Kita akan tengok nilai dia lebih besar atau lebih kecil daripada 5. Okey. Seterusnya. Ini kerja rumah. Okey, tentukan nilai mengikut sama ada tanpa menggunakan kalkulator. So, saya rasa jawab semula kot sebab senang kot. 2, 3, 4, 5. Yang ini pertama lah sebab menggunakan kedua kalkulator. Kita akan jawab semualah. Itu saja. Cukup 10 minit eh. Cukup. Kita stop dulu lah. Untuk seterusnya, untuk menentukan punca kuasa 3 suatu nombor tanpa dan menggunakan dengan menggunakan kalkulator.